Pasukan militer Israel Divisi 162 mengusir seluruh warga kota Jabalia di utara Gaza kemarin, Rabu 23 Oktober 2024. Ratusan ribu wanita dan anak-anak dipaksa meninggalkan rumah tempat tinggal mereka, sedangkan setiap laki-laki usia 14 tahun ke atas dibawa ke sekolah-sekolah yang telah diubah menjadi pangkalan militer oleh IDF untuk melalui proses scan pengenalan wajah. Siapapun yang dicurigai IDF sebagai pendukung Hamas atau kerabatnya kemudian dipaksa untuk menelanjangi diri sepenuhnya. Mengenakan kain putih tipis, ditutup matanya, dan dibawa pergi, kemungkinan ke kamp penyiksaan Sdete Imar. Sisanya dipaksa dibawa todongan senjata dibawa berjajar untuk dieksekusi di selatan Jabalia. Dengan agresi skala penuh ini IDF menyatakan bahwa selanjutnya wilayah Jabalia resmi menjadi daerah operasi total militer dan akan menembak siapapun yang masih memaksa untuk bertahan.